Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep mempraktekkan politik santuy pada pertemuan mereka di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Kebayoran, Jakarta Selatan. Prabowo tetap menjaga marwah sebuah pertemuan politik. Kesetaraan politik tetap ditunjukkan Prabowo kepada Kaisang. Seperti menjamu ketua umum partai lainnya yang berkunjung, Prabowo menyambut secara resmi Kaisang sebagai ketua umum partai dengan iringan drum band. Selanjutnya adalah keterangan pers bersama yang penuh tawa dan tidak berkesan angker. Prabowo bahkan mengatakan dialog dengan Kaisang suasananya sersan, serius tapi santai, suasana riang gembira. Si buat Pak Ketua Umum Gerindra, biasanya saya panggil Pak Menhan, tapi kali ini karena posisinya adalah Ketua Umum, tadi beliau juga bilang, "Luar, ya saya memang menteri, kamu anaknya Pak Presiden, tapi di sini kita sama-sama Ketua Umum partai di Indonesia." Ya mungkin kalau Pak Ketua Umum Gerindra partainya sudah nomor 2 sekarang, kalau kami kan belum masuk ke parlemen, tapi tadi beliau juga bilang belum, insya Allah kamu nanti masuk di 2024 nanti. Gaya berpolitik yang ditunjukkan Prabowo dan Kaisang bisa menjadi angin segar dalam kancah politik Indonesia. Prabowo sendiri sejak awal berkali-kali mengingatkan pengikutnya untuk berpolitik dengan sopan, tanpa mencaci maki siapapun, termasuk kepada lawan politik. Kredo yang sering diucapkan Prabowo adalah merangkul bukan memukul. Ada kesamaan visi, kita menghendaki suatu politik dan gaya demokrasi yang sejuk, yang penuh persahabatan, kekeluargaan, kerukunan, dan persatuan. Dalam setiap pidatonya, Prabowo selalu mengingatkan pentingnya persatuan antar elit. Tidak boleh terpecah belah, karena hanya dengan persatuan itu, Indonesia dapat menjadi negara maju yang disegani. Prabowo selalu merujuk pada politik pecah belah yang terjadi selama puluhan tahun Indonesia dalam genggaman penjajah. Ini senada dengan politik santuy yang disikapi Kaisang. Politik santuy adalah politik yang bebas dari rasa tegang, sehingga demokrasi dapat dijalankan dengan gembira. Terlepas dari hasil pembicaraan Prabowo dan Kaisang, gaya yang diperlihatkan mereka menunjukkan bahwa sudah saatnya gaya politik mengedepankan sikap santun, ramah dan tidak menyerang lawan politik. Politik dapat hadir dengan suasana yang lebih sejuk tanpa kebencian. Gaya berpolitik seperti itu sangat mengena di kalangan milenial dan Gen Z, dua generasi yang mendominasi pemilu 2024 nanti. Prabowo Subianto, the man of our time.